Berikut ini cara mengubah mode TV ke HDMI. Misalkan di sini TV-nya ada slot HDMI 1, kemudian ada slot HDMI 2. Jadi kalau kalian ada memasang kabel HDMI di slot 1, nanti pilih nomor yang 1 ini, HDMI 1. Kalau memasang kabel dari perangkat tertentu ke HDMI 2, pilih yang HDMI 2. Jadi langsung saja berikut ini kita tampilkan ke depan TV-nya. Nah, misalkan seperti ini, TV-nya sudah saya hidupkan, itu di mode HDMI 2 karena tidak ada input, makanya seperti ini. Sekarang kita lihat di remote-nya. Nah, kalian lihat di remote-nya ini ada tombol yang namanya SO source, yang ini. Tombol source. Kalian lihat, nah kalian klik tombol itu atau tekan tombol itu, maka di TV-nya akan menampilkan sumber. Nah, misalkan seperti ini. Ada HDMI 1 sama HDMI 2. Jadi kalau kalian pasang sesuatu atau input sesuatu di sini, maka akan aktif HDMI 1-nya. Kalian gunakan tombol tengah untuk memilih. Jadi gunakan tombol yang tengah ini untuk memilih atau masuk ke mode HDMI. Itu saja, silakan kalian coba sendiri.